tarikan nih lumayan. Kok lu basah, Ip? Wudu kok. Wudu kan lu sekujur tubuh. Wudu apa mandi wajib lu? Ya gua tuh kalau tiap wudu gitu kayak setiap ini 30 detik gitu. Tuh gitu. Kalau kumur-kumur juga langit-langitnya tuh kayak harus terbasahi semua. Ya enggak bisa, enggak boleh, kan ada aturannya. Ya, iya. Biar seger kan lu. Ya kan? Dosa, Ip. Stek. Kumur pasti lu telan kan? Gak ada. Telan-telan. Ini kenapa basah semua ini? Ya gua wudu. Kan mau sholat. Orang tua ngedidik lu susu-susu. Waalaikumsalam. Ini berdua ada apa nih? Ini Hibzi wudu, tapi sekujur tubuh basah. Mau sholat Pak Ustaz. Masya Allah. Detail wudunya. Masya Allah. Wudu juga ada aturannya. Dia harus ikutin nas dan dalil yang diajarkan kepada kita. Misalnya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah, hai orang-orang beriman, apabila kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum. Pertama, basuh wajah kita. Tuh. Kalau punya lihya, jenggot, dia harus terbasuh juga karena tuh, jenggot bagian dari wajah. Saya tadi kayak tiap pori-pori Pak Ustadz, sebenarnya biar detail gitu. Nah, iya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kita juga dibasuh dari mulai ujung sampai sikut marofik. Nah, balikin lagi. Kemudian basuh, balikin lagi. Iya, saya juga tadi tuh gitu, Pak Ustadz. Balikin lagi gitu. Balikin. Kenapa basah begini? Sampai agak nunduk. Oh, agak nunduk. Kalau dibilang Ustadz, nggak. Udah sampai situ, lanjut. Wamsahu biru usikum. Basuh, ambil air, dibuang airnya, kemudian dibasuh kepalanya. Bukan dibasahkan semua, cukup ini, dibasuh. Ini lu kucurin air nih. Padahal dalilnya adalah wamsahu, diusap saja, bukan dibasahkan semua. Kemudian soalnya yang terakhir. Soalnya pegel tadi Pak Ustadz, agak pegel. Oh gitu, yang terakhir. Ya, gitu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dibasuh kedua kaki sampai mata kaki itu, kemudian kaki dibasuh sampai mata kaki. Kalau kaki kanan dibasuh pakai kaki tangan kiri. Sampai sini saya tadi. Nah, kaki kiri tuh dibasuh pakai tangan kanan. Begitu ada aturannya, bukan sembarangan begini. Iya. Udah lah, gua mau narik. Balikin pecinya Pak Ustaz, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim.